Halo guys, di video kali ini aku mungkin bantu kalian untuk gimana caranya naikin Fairy ya. Nah, ini kebetulan Fairy-nya barusan reset. Kebetulan aja Fairy-nya barusan reset, jadi kita bisa membuat video per hari bagaimana perkembangan untuk Fairy. Oke, pertama kita naikin, istilahnya kalau awal ini random ya. Pokoknya aksi ini habis ya. Kalau bisa IQ-nya lebih tinggi, jangan fisiknya yang lebih tinggi. Oke. Setelah sudah memainkan permainan peri, kita atur dulu ke speech. Oke, setelah selesai. Oh ya, pertama-tama jangan langsung bermain di sini dulu ya. Kita klik hadiahnya dulu, kita beli. Selalu harus beli di Joy Gift ya, yang 150. Klaim. Kita unboxing dulu. Oh, dapat good outfit ya. Kita nyari yang perception. Oh, kita dapat persepsi. Oke. Setelah itu kita play ini dulu ya. Biasanya itu ada yang tanya apa? Awal-awal ini fokusin apa? Untuk Fairy di awal-awal pertama-tama kita di lantai 1 sampai 4 kita fokus dulu di lantai 1 sampai 4 dulu ya. Soalnya nanti kita baru bisa fokus Fairy itu di atribut yang mana. Selalu beli yang ini ya, sampai incer yang IQ. Soalnya kita mau life goal nanti, sebelum level 7 kita harus punya IQ itu 400. Jadi setelah ini oh iya, jangan lupa kalau kalian punya spouse, suruh beli ini ya, kayak tadi ya, karena bisa dipasang dua. Terus yang poin selanjutnya, setelah kita kita speed lagi karena ada IQ bonus 1. Kita jalani lagi. Terkadang ada juga yang bilang, "Bang, solo itu gimana kalau solo?" Ini kebetulan saya ini barusan best friend ya dengan char saya sendiri. Nah, ini it's about Fairy, Fairy char sendiri. Kebetulan spouse saya ini, best friend saya ini char saya sendiri. Karena sebelum saya best friend sama char sendiri, itu saya mainin Fairy ini solo. Dan itu sangat merugikan. Karena Fairy, sistem Fairy ini didesain, fitur Fairy ini didesain untuk dinaikin sama spouse berdua. Tapi ada triknya. Jadi yang naikin lantai itu cuma satu. Yang satu itu kebagian cuma ngambil ini aja. Karena nanti Fairy-nya itu bisa dipasang equip ini double. Keunggulannya kayak gitu. Awal-awal cara mainin Fairy kayak gini ya. Fokus cari figure sama smile. Oke, langsung kita beli unlock ini dulu. Terus kita lagi atur agendanya lagi, speech. Oh, day one ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita mainin lagi Fairy-nya. Di lantai 4 ini kalian harus buka sebanyak mungkin, karena di lantai 4 ini ada ini ya. Nah, ini maksud saya itu sugar bee. Kalau bisa unlock sebanyak mungkin. Oke, setelah kita dapat, kita beli ini lagi. Fokus di sana.
kita aturakin dalangnya lagi supaya aksinya full. Sekarang titik poin lantainya sudah lantai 5 ya. Nah, sekarang kalian hanya fokus tiap satu kali fit ya, atau anggap aja satu anu ya, keledai ya ini, kedelai ya, anggap aja gitulah biar gampang. Setiap satu kedelai kalian harus naikin 4 lantai. Jadi awal-awal kita mainnya itu fokus di naikin floor. Jadi seperti ini ya, fokus aja nyari floor. Waduh, nggak dapat floornya nih. Nah, dapat floor karena kita fokusnya di IQ dulu, pencet ini aja satu. Skip aja itu sukarnya. Awal-awal kita pasti gunain pet spiral ya, itu udah pasti. Karena aksi kita ini masih per 240. Jadi kita fokus dulu, kita beli. Tujuannya hanya untuk mencari floor. Sebisa mungkin ya. Oke, kita dapat floor. Satu lagi. Awal-awal kalian pasti ngeluarin kayak gini ya. Nah, ini nih. Oke. Setelah kita masuk ke lantai 8, kita ada habiskan sisa aksinya ya. Karena setiap kali kita menggunakan mengatur agenda, ini akan kembali 240 per 240. Jadi satu kali kita menggunakan feed ini, kita mendapatkan aksi itu 240. Jadi kita habiskan ke utamain kalau bisa ke smile sama ini ya, figure ya. Karena figure itu penting awal-awal untuk beli ini ya. So, karena kita kurang, kita beli dulu. Oke, selesai, kita beli. Oke. Sekarang kita sudah nggak mengatur agenda untuk speech karena kita sudah ada happy ini ya, senang ya. Karena IQ-nya lebih tinggi. Oke, kita set dulu. Oke, sekarang udah lantai 9, kita fokus nyari lagi up lantai ya, floor. Oh, baik. Oke, kita sudah dapat floornya. Kita nyari lagi floor. Oke, kita dapat floor lagi. Fokus aja ke floor dulu. Awal-awal mainnya sistemnya kayak gitu. Oke, kalau sudah di lantai 12, per kelipatan 4, kita fokus buka aja, habisin aja kalau awal-awal. Karena aksinya nggak bisa ditimbun. Aksinya nggak bisa ditimbun ya. Oke. Okay. Oke, okay, setelah selesai kita atur lagi. Oh, kita beli agendanya dulu ya. Ini mentok di IQ 3+3. Setelah kita beli, oke. Okay. Nah, kita sudah ganti ya, bukan ini lagi tapi ini. Karena IQ-nya lebih tinggi. Oke. Okay. Kita set lagi. Oke, kembali ya, kita fokus lagi nyari floor dulu, yang penting floor dulu. Oke, kalau dapat mata ini, ace, ini sangat menguntungkan. Kalau gini baru kita boleh ambil sugar pee-nya semua. Oke, kita cari floor lagi. Oke, kita dapat floor, kita pencet ini dulu. Oke, kita udah di lantai 15, kurang satu floor lagi. Oke, kita udah dapat. Oke, kita sudah sampai 16. Saatnya kita ngabisin dulu ya. Oh iya, life goalnya masih belum keluar karena kita masih level 4. Tapi kita udah life goalnya udah ke anu ya, keambil ya. Di sini kita lebih fokus nyari sugar bee dulu. Oke, lebih baik ke ini aja. Oke,
Sekarang kita atur agendanya lagi. Klik OK. Nah, ini baru ada life goal-nya ya. Jadi di day pertama kita level 5, kita sudah dapat life goal-nya. Oke. Kita dapat perception 30. Ini yang paling dicari, perception. Supaya kita bisa ada kemungkinan chance untuk menaikkan persentasenya ya. Oke, nah ini aksi kita sudah 240/270. Jadi untuk next time kita bisa nge-save aksi kita plus 30. Oke. Selanjutnya kita, karena life goal selanjutnya itu membutuhkan spirit 100 ini ya, spirit power itu 160. Maka kita fokuskan ke ini ya, yang nambahin spirit power. Oke, kita beli dulu. Untuk fokusnya kemana, Fiery, kita bisa lihat nanti itu aslinya itu di umur 13 ya, aslinya di umur 13, tapi kita bisa memilih ya, memilih dalam artian kita fokuskan ke yang mana dulu. Kalau saya ini kemungkinan mending kita fokuskan di ini ya, karena di sini nggak ada all attribute, maka ini bisa naik ke 40%, 40% ini 40%, pilihannya ada 3, jadi kita fokus ke mana dulu ya. Bentar. Karena saya punya ini, maka lebih baik ke fisik ya, ke fisik dulu. Oke, kita belum buka yang 140. Oke, kita ke fisik dulu ya. Tapi ini nanti bisa tetap bisa berubah tergantung dari kondisinya waktu level 13. Jadi sementara karena kita fokus ke fisik, kita ubah dulu namanya ke fisik ya. Jadi kita tahu kita fokusnya kemana. Tapi level 13 nanti menentukan jalan kemana. Entah itu psychic atau kita berubah. Tapi untuk sementara kita fokusnya ke fisik dulu. Oke, kita naikin lantai dulu. Fokus seperti biasa. Untuk awal-awal kita hanya nyari, nah ini, nyari lantai ya. Kita fokus ke psychic. Kita fokus ke anu ya. Untuk life goal selanjutnya ini spirit power 1600. Oke. Karena kita sudah dapat, langsung saja stay fokus untuk mencari. Nah. Oke. Oke, karena level 2 sudah lantai 20. Kita nggak mungkin ada lagi untuk naik ke step selanjutnya, jadi kita harus memakai feed karena feed kita sudah habis dan kita bisa nge-save 30 poin, maka kita habiskan 2 fokus. Sudah, kita bisa nge-save 30 poin. Selanjutnya ini energinya kita simpan dulu, kita lihat untuk di hari keduanya. Jadi sekian dulu untuk video untuk hari pertama. Terima kasih, nantikan kita main Fiery, saya main Fiery untuk day kedua ya. Oke, see you next time, bye.